Bawaslu Sulsel periksa 15 camat Kota Makassar. Bawaslu akan memanggil mantan Gubernur Sulsel terkait video viral dukungan capres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Warta Sulsel kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari ini Sabtu 23 Februari 2019. Bersama saya Sarah Saura. Dan saya Ayu Regiarto. Beragam informasi penting dan menarik akan kami hadirkan dalam Warta Sulsel sore hari ini. Dan kita awali Warta Sulsel dalam segmen Berita 7. Pemirsa, menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Sulsel memanggil 15 camat sekota Makassar untuk klarifikasi.